Hai guys, di video kali ini kita akan cuti dulu nih ngomongin tentang skincare karena di video kali ini gue akan ngomongin tentang body care nih guys. Nah, kita kalau ngomongin body care itu pasti pengennya kulit area tangan, kaki, leher itu semua terlihat cerah, sehat gitu ya guys. Nah, jadi ada satu brand produk perawatan badan nih guys, body care dari kemarin kalian racuni gue. Jadi gue kali ini akan share reviewnya yaitu dari The Savior. Total ada 2 produk nih guys. Jujur ngomong ya guys, gua dapetin 2 produk ini susah banget karena kedua produk ini sold out terus di Shopee guys. Dan tentunya kedua produk The Savior ini udah Bepom ya guys, dan menurut gua pribadi ini bisa banget kalian jadiin solusi utama kalian kalau kalian pengen kulit badannya terlihat lebih cerah, lebih sehat juga guys. Terus yang lebih parahnya lagi guys, ternyata kedua produk The Savior ini sama-sama terjangkau harganya dengan kualitas bahan aktif yang premium yang mereka pakai ini guys. And now langsung aja ke produk yang pertama nih reviewnya, yaitu The Savior Body Brightening Serum guys. Ini isinya 150 ml, banyak banget guys. Dari sisi packaging kalian bisa lihat ini simple banget, praktis banget, bahkan ini travel friendly dan leak proof guys. Dan sekali lagi guys, ini bukan body lotion, melainkan ini merupakan body serum yang memang secara formulasi jauh lebih advance lagi dari body lotion guys. Nggak brand skincare, nggak brand body care Indonesia, brand lokal ya guys, sama-sama udah canggih-canggih banget. Untuk brightening body serum The Savior ini, mereka menggunakan bahan aktif pencerah niacinamide guys. Bahan pencerahnya nggak cuma satu guys, nggak cuma niacinamide doang, melainkan ada glutathione-nya juga, plus mengandung vitamin E yang terkenal banget, antioksidan itu potent banget guys. Ini beneran nggak seperti yang gua sangka-sangka sebelumnya, jadi sesuai sama namanya body serum, formulasinya canggih banget guys. Jadi nggak cuma ngomongin tentang brightening, mencerahkan, tapi ada juga anti-aging-nya guys. The Savior menggunakan bahan anti-aging yang premium banget dari mulai kolagen sampai ada beta-glukannya juga guys. Seperti yang gue mention di awal guys, ini bukan body lotion biasa, melainkan ini body serum yang bener-bener hydrating, melembabkan banget karena dia mengandung shea butter guys. Body serumnya ini ya guys, teksturnya tuh luxurious banget, mewah banget, pokoknya velvet gitu, dan itu gampang banget diratakannya ke satu area kulit badan kita loh guys. Ini cocok banget guys, body serum ini digunakan di kulit leher, kulit lengan, sampai kulit kaki. Dan terutama nih buat kalian yang seharian itu beraktivitas di ruangan ber-AC, cocok banget guys. Bukan body serum kalau kita nggak ngomongin tentang wanginya ya guys. Jadi wangi dari The Savior Brightening Body Serum ini tuh enak banget, wangi-wangi buah yang segar, yang fruity, yang bener-bener manis gitu sih guys. Dan wanginya ya guys, gua jamin bakalan nyaman banget, kalian bakalan suka banget. Dan ini pun enak banget digunakan baik di pagi ataupun di malam hari, nggak mengganggu sama sekali guys. Instant efeknya ya guys, dari pemakaian Brightening Body Serum The Savior ini bisa kelihatan banget kalau kulit itu kayak jadi auto cerah, kayak warnanya tuh jauh lebih tone up gitu loh guys. Nah, untuk efek pemakaian jangka panjangnya itu terasa banget kalau kulit gue itu terasa jauh lebih halus lagi sih guys. Body serum ini ya guys, kalau kalian gunakan di malam hari, keesokan pagi itu kelihatan banget kalau kulit area tangan, leher, kaki kalian itu jauh lebih lembab, jauh lebih well hydrated gitu loh guys. The Savior ini brand lokal yang bener-bener impresif banget. Gue nggak nyangka kalau ada body serum lokal secanggih ini dan harganya super affordable guys. Udah Bepom, halal, no animal testing pula. Nah guys, kalau kalian mau hasilnya itu lebih optimal lagi, mencerahkannya itu lebih dapat lagi guys, nggak cuma pakai body serum doang, mainkan kalian bisa pakai juga nih yang The Savior Peeling Spray guys. Sesuai sama nama produk ini guys, The Savior Peeling Spray ini merupakan produk eksfoliasi, jadi sangat amat membantu mencerahkan kulit wajah kita ataupun kulit badan juga bisa guys. Seperti biasa lah ya, kalau kita ngomongin produk eksfoliasi ataupun eksfoliator itu tujuan utamanya adalah bisa untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi kulit itu tampak jauh lebih cerah, nggak kusam lagi guys. Tapi so far untuk pemakaian rutin The Savior Peeling Spray ini, gue hanya gunakan di kulit area badan aja ya guys, bukan area muka. Kalau ngomongin formulasinya guys, udahlah ya, The Savior ini canggih banget. Jadi mereka menggunakan bahan aktif pencerah yang potent banget, dari mulai glutathione, ada licorice root extractnya, sampai ada turunan vitamin C juga loh guys. Buat yang kepo, turunan vitamin C yang digunakan adalah ethyl ascorbic acid, yang merupakan versi turunan vitamin C yang jauh lebih stable guys. Peeling spray ini guys, isinya 60 ml, kemudian cara pemakaiannya itu ada dua ya. Kalian bisa langsung semprotin aja ke kulit area badan kalian, ataupun kalian tinggal semprotin ke kapas, kemudian tinggal diusap guys. Setelah itu ditunggu sampai 15 menit, kemudian dibilas dengan air bersih ya guys.
Nah, berhubung ini merupakan peeling spray ya guys, exfoliator, jadi cukup digunakan 2 kali seminggu aja, nggak perlu setiap hari guys. Dan kalian pasti mikirnya ini bisa di-keep di kulkas ya, tapi jangan pernah di-keep di kulkas ya guys, karena ini bakalan mengkristal formulasinya. Cukup ditaruh di suhu ruangan aja, jauhkan dari sinar matahari langsung guys. Nah, untuk gua pribadi ya, selama ini pemakaian rutin kedua produk ini tuh gua pakai berbarengan. Jadi pakai peeling spray-nya dulu, kemudian tunggu 15 menit bilas, habis itu langsung pakai body serum ini merata guys ke satu tubuh. Jujur ngomong, gua udah pakai sebulanan lebih gitu pemakaian rutin kedua produk The Savior ini, bisa kalian lihat lah ya. Ini benar-benar mencerahkan tapi nggak pakai abrasif, nggak bakalan mengiritasi kulit guys. Nah, buat kalian yang udah pada penasaran, langsung aja kalian check out di The Savior official store di Shopee guys. Belum sold out lagi nih kedua produk best selling ini guys. Okay guys, kayaknya gitu aja untuk video review body care kali ini ya guys. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also don't forget to use your UV protection every single morning. So thank you so much for watching. See you next time.